Seringkali terdengar suara-suara sumbang menebar berita yang tak sedap didengar. Sebatang balok besar tak nampak di matanya, namun selumbar di mata orang terlihat. Bagaimanakah mungkin dapat kita lakukan, membawa berita tentang kasih Tuhan. Bila di dalam hati masih tersimpan dosa, jernihkan, jernihkanlah hatimu. Jangan buang waktumu, sisa-sisa hidup ini berharga di mata Tuhan. Oh. Bagaimanakah mungkin dapat kita lakukan, membawa berita tentang kasih Tuhan.